Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, gimana kabarnya? Sebelum dimulai materi hari ini, saya lakukan presensi terlebih dahulu. Fadila. Hadir, Pak. Adrian. Hadir, Pak. Hasan. Hadir, Pak. Nikmatul Makri. Oke. Untuk materi hari ini kita akan lanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Materi semua pertemuan sebelumnya kita sampai di mana? Stakeholder. Stakeholder. Mapping stakeholder ya. Oke. Sekarang saya akan tampilkan untuk mapping stakeholdernya. Nah, apakah di mapping stakeholder sudah diselesaikan? Belum. Oke, baik. Nah, seperti yang ada di layar ini, nanti kita akan saya akan cross-check ulang apakah mapping stakeholder yang kalian buat itu sudah benar atau tidak. Dan nanti apabila belum, yang belum mengerjakan mapping stakeholder, kita akan coba selesaikan di hari ini. Untuk itu, nah sekarang seperti biasa, seperti minggu atau pertemuan sebelumnya, kita lesehan, kita kerjanya di bawah. Dan saya mohon kepada teman-teman semua di posisi kelompok masing-masing, kita lanjutkan workshop kita. Dan hari ini kita akan coba untuk menyelesaikan sampai ke mapping stakeholder. Karena setelah mapping stakeholder ini, kita akan beralih ke bagian user journey. Nah, ada yang di antara kelompok yang belum memahami betul tentang mapping stakeholder? Sudah aman ya, bisa dipahami ya. Dan saya ulangi sekali lagi, untuk mapping stakeholder ini kita harus punya aktornya yaitu stakeholder. Stakeholder itu yang menentukan adalah kelompok kalian dan yang nanti akan berkontribusi kepada bisnis yang akan kita buat. Oke, untuk itu silakan untuk ke position kepada posisi kelompoknya masing-masing. Kita akan mulai untuk mapping stakeholder-nya. Silakan. Bapak siapa nih? Coba lihat yang kelompok. Lihat dulu. Ini yang kelompok 1. Oke. Ini karena sudah ada yang hampir selesai. Satu kelompok
diperhatikan semua. Kita coba. Oke. Yang lain kan masih untuk mengolah kabelnya ya, yang di mapping set holdernya. Untuk yang kelompok 1 ini sudah kira berapa persen? Kita 90% lah ya. Ini sudah tidak ada yang selesai. Ini kemarin tentang apa? Apa website untuk joki, Pak? Website untuk joki. Biasa, website untuk joki. Step holdernya ada berapa? Tiga. Ada tiga. Pertama, konsumen. Ini joki. Joki. Itu yang nyediain jokinya, Pak? Yang nyediain joki. Kenapa joki ya? Kenapa harus joki? Karena diganti-ganti. Ya. Kita coba lihat mapping stakeholder-nya. Oke, benar. Posisi dari stakeholder-nya berada di atas. Dan yang samping ini adalah action. Nah, nanti yang akan kita lihat, yang akan kita lihat itu adalah isi dari bagian ini. Apa yang akan dilakukan oleh konsumen terhadap bisnis kita? Apa yang akan dilakukan oleh si admin dan si pejoki? Yang pertama ini melihat info di website. Benar enggak konsumen melakukan ini? Benar ya. Yang melihat info di website. Terus melihat jasa yang dibutuhkan. Terus mencari harga yang sesuai. Terus membuat rincian pesanan dan kirim ke admin. Terus membayar pesanan. Melihat, mencari, membuat pesanan ya. Ya, maksudnya apa aja yang dicirim, Pak? Misalnya dokumennya harus 4 gitu, 4 3 gitu, formatnya. Terus gitu, Pak. Jadi pesan ya, berarti misalnya posisinya pesan. Iya. Oke, di bawahnya bayar. Oke, admin menerima, mengelola pesan, oke, menerima pesan, membuat pesan dan mengirim, melihat data transaksi, oke, berarti ya uang yang masuk ke dia ya. Di sini menerima pembayaran ada nggak siap? Ada. Nah, ada pak. Mana? Ya, soalnya admin kan dapat juga kan? Dari admin nanti ke penjoki. Jadi mampir dulu pembayarannya ke admin, baru nanti admin lah yang mendistribusikan ke penjoki. Nanti dipotong di situ. Admin berapa persen, penjoki atau berapa persen. Nah, perhatikan, ini sudah langkahnya sudah oke dan tahapan-tahapan inilah yang ada di sini, yang di mapping stakeholder, yang di mapping stakeholder-nya, isi di dalamnya itu yang akan kita buat ke user journey. Nanti apa yang akan yang semua stakeholder lakukan di sini itu akan kita masukkan ke user journey. Nanti kita akan lihat step by step-nya seperti apa perjalanan bisnisnya, mulai dari si konsumen pesan, terus ditanggapi si oleh si admin, terus si admin ngirim, terus si joki-nya dapat notifikasi, terus sampai nanti di akhir kita lihat nih, itu ada aktornya stakeholder, terus step-nya langkah-langkah yang ini, oke, terus baru outcome-nya berapa persen yang didapatkan, berapa siapa yang dapat minta, siapa yang membayar, kita kelihatan di situ. Oke, paham? Nah sekarang silakan dilanjutkan dan untuk kelompok 1 silakan diteruskan mana yang kurang, mana yang masih harus ditambah di apa? Langsung dieksekusi saja, silakan.
Kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh ditanya. Ini tetap diselesaikan ya, diselesaikan dan minggu depan sebenarnya kalian harus membawa lagi satu karton ya, satu karton itu jadi kita akan lanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang user journey ya, kita akan membahas tentang user journey, minggu depan kita akan bahas itu. Jangan lupa kartonnya ditambah untuk minggu depan dan kita fokus ke user journey. Ini tetap di bawah ya, hasil ini tetap di bawah. Di pembahasan ini, pembuatan di yang step yang kedua ini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ya. Enggak. Sudah paham semua ya. Jadi di minggu depan kita akan membahas tentang user journey. Nah, saya sudah kirim ke grup ya, saya kirim ke grup tentang pembahasan user journey. Gambarnya ada dua gambar itu yang saya kirim ke grup. Jadi nanti kalaupun di rumah atau di mana kalian akan kerjakan, silakan mau diguyur silakan, dan di minggu depan tetap kita akan fokus ke user journey. Nah, ada satu lagi tugas sebelum kita pulang, sebelum selesai perkuliahan hari ini. Ada tugas buat kalian semua, yaitu di sini ada tugas tentang pembuatan profil pemerintah tersukses di dunia, yang sukses di dunia. Ada 5. Yang pertama Facebook. Ya, pendirinya Facebook, maaf, terus ada Kaskus, pendirinya Kaskus, Trio Gerlis, terus ada Tokopedia, ada Gojek, dan ada Apple. Oke, ini adalah tugas kalian, tugasnya per individu. Nah, tugas ini tidak semua yang kalian akan buat. Nah, mau buat apa? Kalian saya tugaskan untuk mencari di Google tentang sejarah mereka, kisah mereka, biografi mereka. Ya, silakan cari di Google tentang biografi ke ini, nanti jadi pilihan. Satu orang pilih satu. Setiap individu satu orang pilih satu. Yang mana kalian ingin buat biografinya? Paham ya, satu orang satu. Jadi tidak satu orang bukan lima, tapi satu pilih. Yang mana di yang mau kalian bahas tentang biografinya? Ceritakan di situ bagaimana dia mulai dari perkembangan usaha mereka dari awal sampai survive sampai saat ini. Silakan dipilih antara antara lima satu orang satu. Kumpul minggu depan. Ya, jadi Google, di print,
ya, di print. Kan gampang aja kan, seperti Google. Jangan lupa nama, NIM, nama kelasnya, vokalnya, apa-apa. Paham ya? Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup ya? Jadi, oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, pokok mengopi pelaku historik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.